Maaf, Adam Ashraf, pemerintahan otokratik atau diktator atau pemerintahan seperti itu, apakah pernah melihat pemerintahan seperti itu di negara kita? Ada karya penting Abdul Rahman Al-Kawakibi dari Syria beberapa 100-200 tahun yang lalu, berjudul Al-Istibdad atau Pemerintahan Kuku Besi, Dictatorship, yang menjelaskan ciri-ciri kediktatoran apa dia. Kalau yang ekstrimnya itu macam Fir'aun, ya, ana rabbukum al-a'la, aku serba tahu, aku seolah-olah Tuhan, aku menentukan hidup kamu, makan kamu, semuanya sekali. Itu ekstrim, ya, diktator yang mutlak yang dibayangkan, dibandingkan dengan Al-Quran. Diktator ni maknanya bila ada pemimpin, dia kira ikut dia aja, ya. Dia tentukan dasar ekonomi, dasar politik, dasar hukum, bukan hakim, dia tentukan. Media apa nak lapor, apa yang tidak lapor, apa yang media mesti lapor, yang dia senang, kalau tak senang dia tekan. Ekonomi, dia jaga anak-anak dia, jaga kroni dia. Orang yang tak setuju dengan dia akan dicantas. Projek-projek bagi kepada sekutu-sekutu dia. Ini semua ciri-ciri authoritarian atau ekstrimnya diktator. Dunia Islam terutama di Timur Tengah tu malang tu kerana kebiasaan ini menular. Jadi sebab itu kita tidak lihat lah diktator seperti mana yang berlaku di Korea Utara atau di zaman Iraq di bawah Saddam Hussein, ya. Tetapi kita ciri-cirinya ada. Nah, ini yang kita hadapi, ini ciri-ciri kediktatoran. Tak setuju, tangkap, masuk penjara. Kalau media, batal, buang pengarang. Ini semua kerja dalam keadaan takut. Jadi bila sekarang media kita tidak ada larangan begitu, tapi dia ada ketakutan sikit. Tengok aja, tukar aja kerajaan, dia pun berubah terus. Jadi ini yang disebut pengaruh psikologi. Ciri kediktatoran itu meresap dalam sistem kita. Jadi kalau tidak pun censorship, dia ada self censorship. Kerana ciri-ciri kediktatoran itu ada. Seperti mana kita nak, siapa yang kita dakwa, dan keputusan hakim apa dia. Itu adalah diduga. Kalau dia tu kerajaan, dia tu perdana menteri atau penguasa, takkan kalah. Kalau dia tu kumpul harta banyak mana pun, takkan di dakwa, takkan disiasat pun. Kalau anak-anaknya kumpul bilion-bilion, tidak jadi perkiraan. Kalau dia pamer kekayaan yang begitu besar, nampak majlis dan sebagainya, membazir begitu-begini, itu dilepaskan kerana ada ciri begitu dan orang-orang yang mempengaruhi penyiasatan, baik dalam SPRM atau badan kehakiman. Itu sebagai contoh, ya. Sebab itu bagi kita, badan kehakiman, SPRM, media itu harus bebas supaya dapat memberikan pandangan mereka tanpa dibeli. Kadang-kadang kita kata media bebas, tapi media pun ada yang menyogok juga. Ada beberapa komisen yang dibuat di beberapa negara di mana tokoh-tokoh besar, konglomerat ataupun tokoh-tokoh politik besar itu membayar, mengupah wartawan. Jadi dia menulis condong mengikut begitu. Sebab itu kita diajar untuk faham erti kebebasan. Kerana manusia ni dilahirkan bebas. Allah jadikan kita ni bebas. Kenapa kita jadikan diri kita ini seperti burung dalam sangkar? Itu yang soalan pertama. Soalan kedua.